Memang benar kata pepatah kalau jodoh tak akan kemana. Begitulah gambaran kisah cinta Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale. Keduanya memang pernah menjalin kasih, namun akhirnya berpisah. Nia sempat menikah, namun sang suami meninggal dunia. Kini ia dan Ari Sihasale membangun rumah tangga bersama. Kisah pilu sempat menghampiri artis senior satu ini. Di tengah kebahagiaan membina rumah tangga, ia harus kehilangan sang suami tercinta. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, artis ini pun akhirnya menikah lagi dengan seorang aktor kondang. Selain dikenal sebagai seniman tanah air, Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale juga memiliki bisnis di bidang kuliner. Pasangan suami istri ini mendirikan restoran yang diberi nama Alenia Papua Coffee dan Kitchen. Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale kerap berkunjung hingga menyantap hidangan di restoran milik mereka ini. Selain restoran, Nia Zulkarnain dan sang suami juga mendirikan sebuah rumah studi yang diberi nama Alenia Pictures. Alenia Pictures merupakan rumah produksi yang sudah merilis sejumlah judul film, salah satunya yakni Denias, Senandung di Atas Awan, Tanah Air Beta, King, dan masih banyak lagi. Saat ini pasangan yang hampir 20 tahun menikah tersebut lebih dikenal sebagai produser film. Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale juga dikenal sebagai pasangan yang peduli pada masyarakat Papua. Hal ini tak lepas dari sosok Ari Sihasale yang lahir di Tembagapura, Papua. Pasangan suami istri ini juga mendirikan sebuah program bernama Alenias Uncover Papua.